Kau Yom, game dah okey ke? Tak. Ha? Tak. Kau yang happy tak? Happy. Tengah budak ni hari-hari dia tanya. Bila game nak repair, game nak repair. Ha, alhamdulillah, dah settle lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya ada game ni. Dah ada masalah dekat dia punya tempat nak charge ni. Micro USB type. Untuk charge ni ada masalah sebab dalam dia ada patah sikit, jadi saya terpaksa tukar benda ni. Okey, jom saya kongsikan cara macam mana untuk kita gantikan micro USB yang rosak ni. Mula-mula sekali kita buka dulu bateri dia. Okey, kita buka dulu. Dan kita tanggalkan cover dia. Okay, ini yang rosak tu. Saya ada beli dekat Shopee. Tengok size ni, size dia sama tak? Nampak macam lebih kurang sama, tapi tak tahulah, kena cuba dulu. Saya kena buka dulu. Sebenarnya jenis yang saya beli ni dia agak berbeza dengan yang asal. Yang asalnya dia rapat dengan PCB kaki dia. Tapi yang saya beli ni kaki dia tinggi daripada PCB itu sendiri. Kemudian saya nak kena cabut micro USB tu. Saya gunakan rosin flux ni. Beli dekat mesti DIY je. Dapat sekali dengan solder iron dia. Kemudian saya akan panaskan flux tu menggunakan solder tool ni. Tujuan kenapa kena panaskan? Sebab dia keras. Ha. Bila panaskan tu, kemudian saya congkir sikit dan saya letak dekat bahagian keliling solder yang ada dekat micro USB yang ada kat atas PCB tu. Saya letak keliling. Tujuannya adalah supaya kita mudah bila kita panaskan tempat tu, dia lebih mudah tertanggal. Sebab tu saya letak flux ni. Kalau tak ada flux ni, dia payah sikit nak tanggal. Okay, lepas letak keliling tu, saya letak keliling-keliling. Lepas dah siap, saya gunakan ni. Ni pun saya beli kat bukan DIY lah, saya beli kat Shopee. Saya panaskan guna ni. Ni pun harga dia murah je. Sini bawah RM10 kot ataupun belas-belas, saya tak tahu, ingat lah. Panaskan je. Sebab dah guna flux tadi, dia lebih mudah panas. Dekat tangan saya tu bukan tweezer, tu tempat cabut uban. Itu je dekat rumah. Jadi saya pakai lah tempat cabut uban pun boleh lah untuk panaskan benda ni. Dalam beberapa second macam tu panaskan, bila dah panas, betul-betul panas tu, nanti kita boleh tolak je dan terkeluar. Alhamdulillah, selesai satu masalah. Okey, masalah kedua pula adalah nak gantikan micro USB tadi dengan micro USB yang baru yang saiznya berlainan. Bolehlah kena fikir sikit, kena guna sikit-sikit yang ada ni untuk kita gantikan. Body dia tu saya solder je, mana yang ada ruang yang pad yang asal tu saya solderkan je. Saya rasa dia groundingkan dia body ni dekat tempat tepi-tepi tu. Kemudian lepas dah siap tu, saya dah siap tepi-tepi tu. Nampak tak dia ada apa tu? Dia ada bahagian lid, ada 5. Kan ada 5 tu. Itu saya kena connectkan dengan PCB. Sebab dia punya apa tu? Dia punya jarak dia tinggi daripada PCB. Saya terpaksa rendahkan dia dengan cara saya gunakan tadi yang cabut uban tu. Saya tolak dia punya kaki dia tu rapat ke atas PCB. Kena tolak sikit lah. Ini tak berapa nampak sangat sebab ini pun pakai lampu dekat atas kepala ni. Tapi nak cerita kat sini, saya guna pencabut uban tu, saya tolak pin dia tu daripada atas ke bawah rapat dengan PCB. Maknanya ada 5 kaki tu, saya rapat 5-5 tu ke atas 5-5 trace dekat PCB tu. Untuk bahagian ni dia makan masa sikit sebab saya nak pastikan lid yang dekat micro USB tu kena tepat pada trace dekat PCB. Saya kena buat perlahan-lahan supaya dia tak rapat lah, dia tak sentuh antara satu dengan yang lain. Lepas saya dah betul-betul rasa okey, barulah saya mulakan dengan solder lid tu dengan trace dekat PCB. Kemudian saya ambil soldering tool tu dan saya letak flux sikit. Macam biasalah sebab flux tu keras, kena gunakan soldering tool ni untuk panaskan dia.
Dan kemudian saya letak dekat bahagian trace. Ha, dekat PCB tu saya letak. Saya letak dan saya panaskan bahagian trace tu. Sebab saya dah tolak, saya dah bengkokkan kaki lid dekat micro USB tu rapat ke trace. Ha, sebab tu saya guna flux supaya solder meruap dan solder tu cepat panas. Dan dengan harapannya kaki dekat micro USB tu bercantum dengan dengan trace dekat PCB tu. Kaki satu dengan dengan trace satu dan sampailah kaki lima ke trace lima. Kita check dulu connection dia lepas kita solder. Okay, lepas confirm semua okay, kita pasang balik. Kita pasang bateri. Kita charger dekat sini. Okay, kita cuba berhasil ke tidak. Sudah, mana? Okay, nampak tu lampu menyala. Dia menunjukkan ni boleh di kita tutup. Nampaknya maksudnya dia boleh charge macam biasa. Tak apa, kita tunggu dalam 10 minit. Kita try buka game ni sama ada dia boleh buka ataupun tidak. Tunggu sekejap ya. A few minutes later. Okay, dah 10 minit kita charge game ni. Lampu masih lagi merah, maksudnya dia masih lagi charge. Dan kita cuba hidupkan. Alhamdulillah, game ni dah berjaya dihidupkan. Kita cuba, boleh tak tekan? Boleh, tak ada masalah. Cuba pilih language. Nampak tu, tak ada masalah, boleh main macam biasa. Okay, nampak tu game Mario. Boleh, tak ada masalah. Alhamdulillah, game ni berjaya dihidupkan. Masih-masih boleh mencuba. Alhamdulillah, misi berjaya. Kita berjaya tukar micro USB yang dah rosak dengan micro USB yang baru. Walaupun saiz berlainan, kita cuba sebaiknya. Kita cuba adjust mana yang patut. Walaupun ada kekangan peralatan, saiz agak kecil, mata pun dah tak apa nampak. Tapi Alhamdulillah berjaya. Dan game tu berjaya dihidupkan semula. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Semua orang boleh buat benda yang sama. Kita belajar dan kita cuba buat, praktikan. InsyaAllah membantu dalam urusan kehidupan seharian kita. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.